Review mainan Dragon Balls. Ini adalah Dragon Ball Up. Lalu ini ada Dragon Ball Trunks. Dan ini adalah karakter utama dari film Dragon Balls, yaitu Son Goku. Nah, Son Goku ini mengalami beberapa kali transformasi Dragon Balls. Dan jurusnya yang paling terkenal adalah Kamehameha. Dan yang terakhir ini adalah Master Satan. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa subscribe ya. Bye! Tim Mario Bros. Yang pertama ada Yashi, yaitu dinosaurus yang suka lompat dan bertelur. Ini lagi ngapain ya? Doi lagi melet guys. Kedua ada Mario yang jadi karakter utama dari Super Mario Bros. Ini Mario yang lagi asyik naik go-kart. Yang ketiga ini pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan Princess Peach, yaitu putri dari kerajaan jamur yang cantik ini. Next yang keempat adalah Donkey Kong. Ia adalah gorila dalam video game Donkey Kong dan Mario. Bagus-bagus ya karakternya. Lima karakter dalam cerita Winnie the Pooh. Yang pertama adalah Pooh, yaitu beruang madu yang doyan makan. Dia selalu terus-menerus lapar dan ingin makan. Pooh adalah karakter utama dalam cerita. Yang kedua ada Tiger, yaitu macan yang punya ekor seperti pegas dan dia suka meloncat ke sana kemari tanpa berhenti. Next ada Piglet, yaitu babi kecil yang punya sifat penakut berlebihan. Kalau ia ketakutan, dia selalu bersembunyi di balik pohon atau di belakang badan teman-temannya. Lanjut ada Eeyore, yaitu sosok keledai yang punya ekor pita yang seringkali terlepas. Ia tidak yakin akan menemukannya dan lebih suka untuk berdiam diri. Yang terakhir ada Owl, yaitu burung hantu yang sering pelupa dan sering salah mengeja. Gimana guys? Sangat unik kan karakter mereka? Manakah yang kalian suka? Pertama ada singa. Biasa disebut lain kali. Lucu banget. Kedua adalah anjing poodle. Warnanya putih. Bulunya lembut. Gemol banget. Ketiga ada anjing Basset Hound. Biasanya disebut dengan anjing House Puppies. Badannya pendek, telinganya panjang. Kalian pilih yang mana?